nomor 5, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan tsunami yang terjadi di kota Palu. Ini nomor 5. Ini asli ya, bukan karangan. Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat 28 September. Nah, nanti berarti 10 hari lagi diperingati itu tahun Donggala. 28 September 2018, memakan korban jiwa sekaligus mengakibatkan sejumlah kerusakan bangunan, harta, dan fasilitas umum lainnya. Kita sebagai umat Islam turut prihatin dan tergerak untuk membantu semua korban bencana. Tidak perlu memandang suku dan golongan, suku, agama, dan golongan dengan cara menyalurkan bantuan infak ke daerah bencana tersebut. Dengan demikian, manfaat infak yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah mana nih? Agama Islam jadi terkenal, benar nggak? Enggak. Salah, agama Islam dari dulu sampai sekarang sudah terkenal. B, meringankan beban penderitaan sesama manusia. Nah, kayaknya benar, tapi cek dulu yang lain. C, menanam hutang budi kepada korban bencana. Salah, gak usah kita membuat hutang budi kalau mau membantu. Benar, Bapak, yang benar. Nah, yang D, mempengaruhi umat agama lain agar masuk Islam. Gak boleh, ada undang-undangnya. Tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi jawabannya yang B, meringankan penderitaan.